Motor? Motor sih udah keluar dia tadi. Tapi yang satu. Dengar informasi bahwa terjadi kebakaran di mes Kejari Skadau, saya langsung meninjau lokasi. Memang benar bahwa terjadi kebakaran, dan kita lihat sendiri bahwa dua unit rumah mes Kejari ini terbakar. Nah, tentu kita sangat prihatin dengan kondisi ini. Kita bersyukur juga bahwa dari informasi yang kita terima ini bahwa tidak ada musibah, dalam arti korban jiwa. Nah, ini kita bersyukur. Tidak ada, sampai saat ini tidak ada berkas perkara, yang apalagi berkas perkara kan adanya di kantor. Sedangkan ini mes. Di mesnya ya. Oh. Nah, kita bersyukur bahwa ini hanya berupa kebakaran mesnya, tidak ada korban jiwa. Mobil damkar 2, mobil L1300
satu. Satu ya. Personil kurang lebih 20 ya. 20 orang. Ada kesulitan Bang pemadaman tadi Bang? Kesulitan pertama-tamanya tadi air. Air ya. Kebetulan kan apa namanya itu Sidin Bragun sedang ada masalah. Jadi kita tidak bisa mengharapkan air dari PAM, dari hidran. Jadi terpaksa kita mencari sumur atau kolam di sekitar. Yang pertama tadi kita pakai sumur. Selang tidak sampai sekitar 10 menit, airnya sudah habis. Kita tanya warga sekitar, rupanya masih ada kolam di belakang. Terus kita pindahkan mesin kita ke kolam, sehingga bisalah sampai habis kebakaran ini, sampai dapat kita kendalikan kebakarannya.